Sebuah minibus terjun ke dalam kali Sekretaris Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Rabu malam tadi. Pengemudi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Hampir seluruh badan minibus tercebur ke dalam kali Sekretaris Kebon Jeruk Jakarta Barat. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara mobil yang dikemudikan Kiki berusia 30 tahun warga Kavling Polri Jelambar Grogol Petamburan hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam kali. Pengemudi berhasil ditolong warga, namun meninggal dunia saat perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan mobil telah dievakuasi dan dibawa ke kantor Satuan Laka Lantas Jakarta Barat.